Warga Kelurahan Ciracas panen sawi Samhong hasil urban farming dengan berat mencapai 35 kg. Adapun lokasi urban farming berada di Gang Al Ikhlas RT 05 RW 04 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas. Ini merupakan panen urban farming kedua yang dilakukan RW 04 Kelurahan Ciracas, di mana sebelumnya para warga memanen sayuran pakcoy. Lurah Ciracas Rikia berharap agar seluruh RW Kelurahan Ciracas dapat melakukan urban farming di wilayah masing-masing untuk mendukung penghijauan dan peningkatan ketahanan pangan. Adapun urban farming sudah diterapkan di 3 RT yaitu RT 01, RT 04 dan RT 015 RW 04 Kelurahan Ciracas. Ini kolaborasi yang bagus antara kami aparatur, kecamatan, kelurahan maupun warga masyarakat dibantu oleh pelaku usaha yang ada di wilayah Kelurahan Ciracas, antara lain Susu Bendera dan lain-lain. Saya berharap ini adalah suatu momen yang bagus, awal yang bagus, kedepannya nanti bisa merangkup semua RW yang ada di wilayah Kelurahan Ciracas untuk melaksanakan kegiatan urban farming, selain menjadi ajang silaturahim dan kekuatan yang penuh keluarga masyarakat untuk membersihkan wilayah sekaligus ajang sebagai ketahanan pangan, dan juga ada produk-produk unggulan nanti yang akan diciptakan di wilayah Kelurahan Ciracas, yang mungkin nanti hasil dari panen ini akan menjadi suatu produk yang bermanfaat buat warga masyarakat. Kami selaku Ketua RW 04 berkoordinasi kepada para Ketua RT apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Kami menopang kegiatan atau menyongsong kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah. Kami menerapkan kegiatan hidroponik. Ini adalah panen yang kedua kalinya. Yang panen pertama kami menanam hidroponik pokcoy. Ini yang kedua adalah sampok. Yang mana kami menerapkan sudah ada beberapa RT. Yang kali ini adalah panen di RT 4. Yang kami terapkan ada 3 RT dari 16 RT. Harapan kami adalah untuk menyongsong program pemerintah, tentunya Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, untuk menyongsong kegiatan atau program ketahanan pangan. Terima kasih. Dari Kelurahan Ciracas, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.